С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada 2015, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani peraturan yang mengizinkan warga negara asing untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Jadi, jika Anda ingin berlari dengan mengenakan perlengkapan tempur Ratnik 2 sambil menenteng AK-12 terbaru, inilah yang perlu Anda lakukan untuk mewujudkan impian tersebut. Paspor. Sejak 2015, Anda tidak memerlukan paspor Rusia untuk bergabung dengan militer Rusia. Artinya, Anda sama sekali tak perlu meninggalkan status WNI Anda. Usia. Untuk menjadi seorang prajurit di Rusia, Anda harus berusia antara 18 hingga 30 tahun. Jenis kelamin. Angkatan bersenjata Rusia menyambut baik laki-laki maupun perempuan. Namun, tidak ada perempuan yang berlari di medan perang sambil membawa AK-12. Perempuan manapun boleh menjadi tentara. Tetapi, hanya untuk pekerjaan yang ditugaskan di markas militer, sebagai tim medis, tim dapur, atau sebagai perawat. Meski begitu, apapun pekerjaan yang nantinya ditugaskan, para perempuan juga harus melewati semua jenis pelatihan militer, termasuk berlari, menembak, dan mempelajari taktik pertempuran. Namun, semuanya hanya pelatihan dasar yang perlu diketahui oleh setiap prajurit. Bahasa. Jika Anda ingin piawai menggunakan AK-12, Anda harus berlatih keras dan mengikuti setiap perintah instruktur Anda. Karena itu, Anda harus bisa berbicara bahasa Rusia. Anda harus lulus tes bahasa Rusia untuk mengevaluasi apakah Anda bisa bertugas dalam angkatan bersenjata Rusia. Ini bukan ujian main-main. Militer Rusia memandang hal ini sangat serius. Jadi, sebelum mendaftar, Anda harus mempersiapkan ujian bahasa Rusia sebaik mungkin. Masalah hukum. Hal ini juga tak kalah penting bagi siapapun yang hendak bergabung dengan militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia tidak menerima mantan narapidana dan orang-orang yang pernah terlibat kasus kriminal atau investigasi yuridiksi lainnya dalam jajarannya. Intinya, hanya warga negara yang baik dan taat hukum yang diterima dalam satuan militer Rusia. Kewarganegaraan Rusia. Jika Anda memang ingin menjadi warga negara Rusia, Anda bisa mempertimbangkan bergabung dengan militer. Setelah 5 tahun mengabdi, Anda berhak mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Kontrak. Kontrak pertama Anda dengan Angkatan Bersenjata Rusia berlaku selama 5 tahun. Jadi, selama periode ini, Anda tidak perlu memikirkan pekerjaan, uang, atau perawatan medis. Karena setiap prajurit dan keluarganya di Rusia mendapatkan asuransi kesehatan dan dirawat dengan baik.
Pangkat. Sebagai warga asing, Anda bisa berpangkat tamtama, kopral, sersan, dan sersan mayor. Yang jelas, Anda tidak akan menjadi jenderal atau laksamana di Rusia. Gaji. Upah minimum seorang tamtama adalah sekitar 30.000 rubel atau sekitar 6,8 juta rupiah. Upah biasanya bergantung pada jenis unit militer dan wilayah atau lokasi Anda berdinas. Misalnya, orang-orang yang berdinas di Rusia Utara mendapatkan gaji lebih besar daripada mereka yang bertugas di wilayah Moskow. Karena kita tahu bahwa Rusia bagian utara itu bersuhu lebih dingin daripada bagian selatan. Maka tentunya, imbalan yang diterima oleh prajurit yang bertugas di area lebih dingin akan lebih tinggi daripada yang lain. Ini juga termasuk yang bertugas di wilayah perbatasan. Tempat tinggal. Selama Anda bertugas di Angkatan Bersenjata Rusia, Anda dan keluarga akan tinggal di kota militer yang terletak dekat dengan markas atau pangkalan militer Anda. Anda akan mendapatkan sebuah apartemen jika membawa keluarga, atau sebuah kamar jika masih lajang. Membeli apartemen sendiri. Setelah 3 tahun bertugas, Anda boleh mengikuti program pinjaman militer selama 20 tahun. Sederhananya, selama Anda bertugas di Angkatan Bersenjata Rusia, pemerintah akan membayar cicilan Anda, dan akhirnya Anda akan mendapatkan apartemen Anda sendiri di Rusia. Bisakah WNA atau WNI bergabung dengan FSB? Jawabannya adalah tidak. Orang asing tidak bisa bergabung dengan unit militer yang berurusan dengan informasi terkait kepentingan nasional, intelijen, dan isu-isu rahasia lainnya. Apakah Anda akan berperang untuk Rusia? Ya, tentu saja. Jika terjadi perang, tentara asing juga harus ikut angkat senjata. Anda akan bergabung dengan barisan tentara Rusia. Bagaimana cara Anda untuk mendaftar? Untuk mendaftar ke Angkatan Bersenjata Rusia, Anda harus pergi ke kantor perekrutan di kota Rusia manapun. Jika seluruh dokumen Anda lengkap dan Anda tak punya riwayat masalah hukum di Indonesia, Anda akan menandatangani kontrak, mengikuti tes medis, tes psikologi, dan kemudian akan dikirim ke unit militer yang paling cocok sesuai keahlian dan kualifikasi Anda.